Halo teman-teman, sebelum mulai jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya yang belum, biar nggak ketinggalan video kita setiap hari, oke? Ibunya Upin Ipin punya harta karun banyak. Waduh, punya harta karun banyak guys, bagi-bagi dong. Pada suatu hari, Upin Ipin sedang sedih karena sedang ada masalah nih guys. Waduh, masalah apa sih Upin Ipin? Curhat sini curhat. Aduh, gimana nih Ipin? Kalau kita belum punya uang, kita akan diusir sama preman. What? Preman? Terus ngusir? Apaan ini? Iya, aku juga nggak tahu mau nyari kemana ya uang 1 miliar itu. Oke guys, Upin Ipin punya utang uang 1 miliar. Waduh, ternyata keluarga Upin Ipin punya hutang 1 miliar. Waduh, banyak banget itu utang. Duitnya kemana? Untuk beli top up Mobile Legend atau FF? Tiba-tiba tuh dalang datang nih guys. Oke, tuh dalang dengan santainya berjalan ke arah Upin Ipin. Upin Ipin, Atu punya sesuatu untuk kalian. Oke guys, Atu punya sesuatu untuk kita guys. Apa ya? Hadiah kah? Atu memberikan sebuah kertas dan itu adalah warisan dari ibu kalian yang dititipkan kepada Atu. Apa tuh tadi warisan yang dititipin ke Atu guys? Waduh, apa? Warisan? Waduh, warisan guys, ini warisan apa? Duit atau apa nih? Waduh. Wah, ternyata ini peta. Oke guys, ternyata kertas ini adalah peta teman-teman. Peta harta karun kah? Ih, peta apa ya kak? Kok tandanya silang ada banyak banget? Oke guys, tanda silangnya ada banyak banget kata Ipin teman-teman. Sepertinya ini peta harta karun karena ada tanda silangnya Ipin. Oke guys, peta harta karun. Wah. Wow. Jom kita ke tanda silang ini. Oke teman-teman, ada peta harta karun. Ini adalah petanya dari ibu yang dititipin ke Kak Atu guys. Oke, naik ke mobil. Ayo Pin, let's go. Kita langsung naik ke mobil. Wih, bener dah nih, ada harta karun. Waduh, berarti kita bisa bayar utang dong. Mantep. Ayo Pin, let's go. Kita langsung otw mencari harta karun ini. Coba kita lihat petanya dulu ya. Aku belum lihat, masa langsung otw aja. Oke, kita lihat dulu ya guys. Ini petanya, wah bener teman-teman. Ini petanya sangat sulit banget nih dibaca nih ya. Titiknya di mana nih? Banyak banget. Yaudah guys, kita langsung otw saja ya. Ipin, let's go. Aku udah paham nih petanya ke arah mana. Lurus terus, ke sono terus lah pokoknya ya. Jum. A few moments later. Nih, oke. Lihat mana. Oh, ini dia teman-teman, di rumah tua ini ternyata. Oke, kita ke sini. Hap. Sepertinya ada sesuatu di sana. Oke guys, sepertinya ada sesuatu di sebelah sini nih teman-teman. Bukan di sana ya. Oke, pinjam skop Pak RT. Waduh, pinjam skopnya Pak RT. Untuk apa? Oke, kita pinjam ya. Pak RT, pinjam skopnya. Hap, oke. Gali di sini. Oke, kita gali teman-teman. Upin Ipin menggali dan menemukan sebuah... Wah, ternyata ada uangnya. Sepertinya ini berjumlah 250 juta. Wah, teman-teman, kita mendapatkan harta karun sebesar 250 juta, teman-teman. Wow. Akak, kita ke tanda silang lainnya biar bisa jadi uang lagi. Oke teman-teman, kita di sini dapat 250 juta, berarti silangnya ada banyak nih. Berarti kita bisa lebih dari 1M. Wih, oke, kita kesana lagi teman-teman. Beneran uang tuh. Waduh, harta karun. Kita menemukan harta karun ibu. Mantep. Ayo Ipin, let's go. Kita naik sini. Oke, kita langsung otw saja Ipin. Kita langsung ke peta selanjutnya, tanda silang di sana. Oke, jum ngeng. Tapi by the way, ibu dapat uang dari mana ya guys? Kenapa dijadikan harta karun? Kalau misalkan orang yang nemuin gimana? Enak banget ya. Kenapa nggak langsung titipin ke Karos ya? Kalau dititipin ke Karos malah nanti Karos jajanin lagi. Ini kan warisan untuk kita. Azik. Oke. Kita ke di bawah jembatan. Oke, di bawah jembatan teman-teman. Sini. Waduh, di taman ini mah orang bisa nemuin juga kali. Hap, gali di bawah pohon di sini. Oke, di bawah pohon ini teman-teman yang ijo-ijo ini kita gali di sini ya. Wah, ada lagi Pin. Wah, bener teman-teman, ada lagi duitnya di sebelah situ. Wah.
Kalau begini terus utang kita bisa lunas. Cari lagi yuk. Oke guys, kita cari lagi guys. Waduh, kita menemukan banyak banget nih. Wah, aku senang. Kesini, wuh, kita kaya raya. Kita menemukan harta karun yang sangat banyak. Hahaha. Oke. Ayo cepetan sini. Kesini. Hap Ipin, let's go. Kita langsung otw lagi. Kita ke tempat selanjutnya. Boom boom. 2 hours later. Ngeng. Oke, kesini. Oh, di pantai guys. Tadi di hutan, di kontrakan, terus sekarang di pantai. Wah, mantep nih. Jom kita cari lagi. Oke guys, kita dapat lagi guys di pantai. Waduh, berarti kalau misalkan ini 250 juta semua, berarti ini udah 750 juta, teman-teman. Wah, keren. Wow. Upin Ipin mencari terus harta karun ibunya sampai ke pulau sebelah. Waduh, ini sampai nembus 1M ya, teman-teman. Amin. Upin Ipin pun mendapatkan 10 miliar. Wah, 10 miliar guys. Wah, utang kita kan 1M. Berarti ini melebihi apa kata kita guys. Kita masih ada 9 miliar. Wah, keren. Akhirnya keluarga Upin Ipin bebas dari hutang dan menjadi kaya raya berkat warisan ibunya. Wih, Opa seneng juga guys. Ya ampun, si Opa gak tahu kalau misalkan anaknya Opa punya uang banyak banget. Tamat. Dan begitulah kisah Upin Ipin yang menemukan harta karun guys. Oke guys, sudah kelar. Kalau kalian suka jangan lupa untuk subscribe, like, and comment ya teman-teman. Oke, dadah.